Sini ada lubang, mungkin masukin dalam lubang sini anak biawaknya ke sini, dan mungkin dia mencari tempat yang aman buat dia tadi bawa makanan, ya, makanan ikan. Wih, apa nih? Mungkin dia sembunyi di lubang sini nih, lubang perairan ini. Dan ini nih, masuk ke dalam dia. Sayang sekali ya teman-teman, tidak dapat. Oke, nggak apa-apa lah. Tadinya saya, mana tadi ya? Tadi saya menemukan salvator. Gak ada teman-teman, dia menghilang. Hey guys, tadi saya menemukan baby salpa yang mencuri ikan di kolam. Saya juga tidak sengaja tadi lihat. Sayangnya salvatornya itu si biawaknya tidak dapat. Tadinya saya mau coba tangkap, tapi keburu menghilang. Biawaknya masih ukuran kecilnya ada 30 cm kalau nggak salah. Biawak itu tergolong jenis reptil, hewan reptil yang bahasa ilmiahnya adalah Varanus salvator. Iya, Varanus salvator di kelas reptil, family Varanidae, ordo Squamata. Tapi jangan salah ya, itu hewan mungkin kalau terkena gigitan itu berbahaya banget, berbahaya sekali, karena gigitannya mengandung air liurnya, maksudnya sangat apa ya, mungkin kayak kalau ular itu beracun. Efek dari gigitan biawak adalah nyeri dan bengkak, terus sakit yang tiba-tiba di organ tubuh, 3 keracunan, infeksi luka, pembekuan darah, terus gangguan pencernaan dan penyakit kulit. Kalau sudah tergigit susah sekali disembuhkan. Maka segeralah ke rumah sakit untuk segera ditangani, misalnya kalau tergigit si biawak tersebut ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. P
Best regard, selamat lestari the adventure. Animal lovers, jangan lupa terus ikuti video saya. Bye bye. Wassalam.